Nah, saat ini kita sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah Kota Banjarmasin dan kita sedang melihat para calon jamaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung di rumah sakit ini. Jadi walaupun Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah ini belum operasional, tapi tempat ini digunakan untuk pemeriksaan haji. Sekarang berapa usia ibu? Usia ibu berapa sekarang? Aku? Umur? Inggih umur? 83 tahun bu ya. Tadi udah dinyatakan sehat sama Alhamdulillah. Bisa berangkat tahun ini bu ya? Ya, jadi Alhamdulillah pemeriksaan kesehatan haji bagi calon jemaah haji kota tambahan 51 orang di mengambil tempat di Rumah Sakit Sultan Suriansah ini berjalan dengan lancar, nyaman, dan Alhamdulillah komentar dari keluarga juga merasa lebih nyaman karena lebih luas tempatnya dibandingkan sebelum-sebelumnya kita laksanakan di Puskesmas Cempaka yang beberapa hari ini sedang dilakukan renovasi sehingga dan berbarengan juga dengan pasien-pasien yang lain. Sehingga kalau di sini kita fokuskan khusus untuk pemeriksaan kesehatan haji. Dan terima kasih sudah mengikuti Banjarmasin Pos, Banjarmasin Pos Online. Selamat beraktivitas hari ini.